hari ini tak kenal tak sayang katanya ya. Ada juga yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak kenalin satu-satu gitu. <tuk> tak kenalin satu-satu gitu ya. Kata orang Jawa tak kenalin. Nama saya Dwi Panju Mahardika. Saya berprofesi sebagai guru matematika di salah satu SMA negeri di Kabupaten Brebes. Dan saya juga sebagai motivator idol dari Millionaire Club Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2020. Kebetulan saat itu diikuti oleh beberapa negara, tidak hanya di Indonesia, diantaranya diikuti dari negara Asia Tenggara, negara Asia yang lainnya, dan juga dari Australia. Masya Allah, luar biasa. Dan saya juga dikenal sebagai couple trainer expert, juga business owner. Juga saya membina ekstrakurikuler paduan suara di SMA Negeri Satu Salamnya sebagai professional keyboardist dan juga musik director. Nah, Bapak Ibu, karena kali ini kita akan membahas tentang sosok tenaga pendidik atau sosok pengajar. Tentunya Bapak Ibu guru semuanya atau Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini tentu punya pengalaman ya. Kita dulu pernah dong jadi siswa. Iyalah, Mas Panji. Kita dulu pernah jadi siswa. Nah, siswa yang kayak gimana dulu nih. Nah, boleh dong Bapak Ibu dituliskan di chat boxnya. Menurut Bapak Ibu ada nggak sih guru yang diidolakan yang masih diingat sampai saat ini? Boleh dibantu di chat boxnya, ada nggak guru yang sampai saat ini masih diingat? Entah itu guru SD, entah itu guru SMP, entah itu guru hmm, SMA mungkin barangkali ya. Boleh dibantu di chat kan? Kata Tante Sunai, ada dulu pas SD. Nah. nah, untuk yang lainnya boleh. Karena di chat box saya masih kosong. Gak ada kata mami Karlia, masya Allah, nggak ada guru yang diidolakan, berarti gurunya killer semua ini ya? <laughs> enggak dong ya? masa gurunya killer semua nanti dimakanin satu-satu ya? masih ada SD SMP berkesan semuanya, masya Allah, ada dong kata Mbak Hidayah, ya. tiap jenjang pasti ada guru idolanya, masya Allah. Well, terima kasih untuk Bapak Ibu untuk atensinya. Berikutnya, masih ingat nggak? Tadi bilangnya ada guru yang masih uh, diingat yang dilakukan itu ada, masih ingat nggak nama gurunya dan mengajar pelajaran apa? Ada dong saat SD banyak dulu pas masih di pesantren kata Payan guru agama, Masya Allah masih ingat namanya bapak ibu boleh barangkali ada yang masih ingat namanya dituliskan namanya mengajar pelajaran apa kemudian uh, apa namanya kepribadiannya seperti apa? Sumardi guru kelas, masya Allah Pak Afif, terima kasih. Kak Sofa dipanggilnya karena masih muda. Kakak kakak, kakak Sune, kakak Sune dipanggilnya. Ingat namanya Bulisana mengajar matematika. Wah, oh, mengajar matematika padahal pelajaran matematika adalah pelajaran yang menurut para peserta didik kebanyakan adalah pelajaran yang sangat menyebalkan karena banyak menghitung gitu nih, ya. Pak Juheni, guru matematika, Masya Allah. Guru kesenian. Tante Sunya nggak disebutkan guru keseniannya atau barangkali sudah lupa? Aduh, aku sudah amnesia. sih, ya? Kata Ibu Ania, katanya ingat namanya Ibu Ria Hayati, Masya Allah. Bapak-Ibu, ketika mengingat guru-guru yang kita idolakan, itu karena apa sih Bapak-Ibu? Kenapa menganggap atau memelebeli Beliau-beliau itu sebagai guru yang diidolakan, guru terfavorit. Alasannya karena apa, Bapak Ibu? Namanya Bu Norma Isna, ini guru kimia karena harum. Masya Allah, karena ganteng, gurunya guru kesenian, <laughs> guru kesenian ganteng-ganteng ya. Itu karena apa tuh? Apakah karena si guru itu beliau mengayomi, beliau humoris, beliau? itu aware dan juga peduli sama para peserta didik sangat perhatian sama siswanya masya allah guru agama yang sangat perhatian sama siswanya ini dahsyat banget karena sosok guru yang amazing adalah ketika guru tersebut mengerti maunya siswa dan bisa menempatkan bagaimana caranya melayani bagaimana caranya berdiskusi gitu ya karena peduli ngayomi ke semua siswa saat itu wah luar biasa ini Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya. Ada pertanyaan yang sangat menarik, yaitu adalah kira-kira menurut Bapak Ibu ada nggak guru yang dianggap kurang menyenangkan? Tanpa menyebutkan namanya, adakah guru yang dianggap kurang menyenangkan atau dianggap guru yang menyebalkan? ini Bapak Ibu dibantu di chat boxnya? Ada, karena galak gitu ya. Siapa yang galak? <laughs> ada karena galak. Mesti ada, nah, itu kira-kira yang membuat beliau itu di Kita berikan predikat bahwa guru itu kurang menyenangkan dan tidak disenangi oleh para murid. Tentunya itu karena apa? Ada galak karena suka nyubit, membosankan, oh, selalu banyak tugas. Masya Allah. <laughs> ini ini entah karena mungkin ada dendam pribadi terhadap guru atau gimana saya kurang paham ya nah, saya tidak ikut-ikut Mohon izin bapak ibu guru <laughs> ada banget tapi nggak tapi saya nggak urus wah yang penting saya bisa cari ilmunya masya allah lu, luar biasa ini istiqomah pak Afif ini luar biasa ya <laughs> suka marah-marah kamu ini udah nggak bisa bodoh hidup lagi wah gila ya kalau misalnya ada guru kayak gitu malah <laughs> kita jauhin gitu sama-sama Well, Bapak Ibu, kita sudah bisa membayangkan dan kita sudah uh, memberikan predikat dan juga memberikan label kepada beliau-beliau yang sudah mengajarkan kita ya tentunya. <laughs> Namun jika memang kita bisa melabeli, kita juga bisa memberikan tanda ataupun kita memberikan predikat kepada Bapak Ibu guru yang pernah mengajar kita. Oh, ini guru yang idola. Oh, ini guru yang terfavorit. Oh, ini guru yang menyebalkan. Oh, ini guru yang tidak menyenangkan baik menurut para peserta didik maupun keluarga atau mungkin bahkan menurut anak-anak kita sendiri. Dan hal apa yang akan terjadi? Rasa apa yang muncul? Jika para peserta didik itu hadir di sini di hadapan Bapak Ibu putra-putri kita hadir di hadapan Bapak Ibu kira-kira saat ini mereka itu akan melabeli kita ataupun memberikan predikat pada kita sebagai guru atau orang tua yang seperti apa hal ini tidak perlu dituliskan di chat yuk kita sama-sama merefleksikan sudah terbayang bapak ibu Astagfirullahaladzim di mas panji ternyata aku selama ini Wow ngebayangin itu ya oh enggak aku pede pokoknya aku tuh guru yang terfavorit ah itu masya allah luar biasa kalau begitu ya well bapak ibu guru dan bapak ibu semuanya, kita akan mempelajari bahwa sebetulnya kita sebagai tenaga pendidik, baik itu di pesantren, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, sebagai pengajar untuk para putri kita, kita sudah berada di posisi yang tepat, dan kita sudah berada di tempat yang memang sangat tepat, karena memang posisi kita, profesi kita, adalah kita memberikan manfaat untuk orang lain kita memberikan banyak sekali ilmu untuk orang lain diharapkan nanti suatu ketika kita kita sudah kembali kepada sang Maha Kuasa semua hal yang sudah kita sampaikan itu menjadi jariah buat kita sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari bahwa sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah gimana nih Mas Panji supaya aku menjadi guru yang amazing, menjadi orang tua yang amazing, menjadi wali yang amazing untuk para putra putri saya di rumah, untuk para peserta didik saya di sekolah. Kita akan pelajari bagaimana fase ini menjadi amazing teacher. Gimana sih caranya? Yang perlu pertama kita persiapkan adalah peraknya dulu. Jadi sebelum kita masuk ke kelas, kita lakukan dulu persiapan untuk diri kita sendiri. Setelah kita melakukan persiapan untuk diri kita sendiri, lalu kemudian Jurinya, ketika di dalam kelasnya, dalam proses kegiatan belajarnya, baik di dalam kelas, di pondok, di musola, di gereja, di rumah, itu kita pastikan akan selalu senantiasa memberikan pengajaran yang bermakna serta pelayanan yang terbaik. Dan terakhirnya, setelah closing, kita memberikan proses pembelajaran penyampaian ilmu ini, pastikan kita berdamai dengan keadaan berapa banyak guru yang setelah mengajar itu langsung stres astagfirullahaladzim tadi ya aku mengajar di ruangan itu tuh kelas 5 SD kelas 5A atau misalnya kelas 7B astagfirullahaladzim anak-anaknya ada yang salto ada yang kopro jungkir balik naik, -naik meja gitu ya <laughs> akhirnya mengakibatkan emosinya itu terbawa gitu ya sampai mengajar di jam-jam berikutnya jam pertama udah asik kita udah masuk dalam kelas tiba-tiba ada hal yang bikin kita emosi eh yang itu yang kelas berikutnya lagi ketularan emosi kita. Nah ini yang perlu kita waspadai bahwa gimana sih caranya kita berdamai dengan keadaan. Nah ini akan menjadi hal yang jadi sangat seru sekali. Well, Bapak/Ibu guru, yang pertama ini pada saat perannya tadi seperti yang tadi saya bilang kita perlu mempersiapkan diri kita dulu. Ngapain sih kita Mas untuk mempersiapkan diri kita? Ternyata kita penting loh ketika kita harus memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Berapa banyak sih kita yang lakukan Waktu kita banyak terbuang hanya untuk orang lain, tapi kita lupa untuk ngobrol sama diri kita sendiri. Nah, caranya gimana, Mas? Caranya adalah dengan mengajak diskusi. Aduh, gimana nih? Saya cara mengajak diskusi diri sendiri gimana? <laughs> Rasanya saya belum pernah mengajak diskusi. Well, Bapak-Ibu Guru tentunya ketika uh, keluar rumah, ketika keluar rumah kemudian atau misalnya ketika berangkat ke tempat pekerjaan ke ke sekolah itu biasanya papasan sama teman-teman guru juga ya. ketemu sama security sama para peserta didik itu kita sapa aja eh apa kabar gimana kabarnya sehat oh syukur deh kalau gitu eh gimana kelas yang kemarin katanya kelas yang kemarin ada yang kasus ya ada anak katanya digebukin sampai nangis dan segala macam bla 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 -bl. biasa kalau guru-guru ngegosip -guru ya udah guru ngegosip gitu biasanya ngobrol gitu. Setelah itu, eh baiknya gini deh, kamu coba deh datang ke rumahnya, gitu ngobrol sama orang tuanya, cari tahu kendalanya apa, bla 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 bla. Seolah kayak ngasih solusi gitu ya. Itu ketika ngobrol sama orang lain. So hal tersebut kita tempatkan ketika kita ngobrol sama diri sendiri gitu. Loh, gimana caranya, Mas Fandi? Ya caranya sama seperti ketika kita uh, ngajak ngobrol. Halo, apa kabar diriku? Selamat pagi. Disapa, apa kabar hari ini? Setelah kita seharian semalaman istirahat, tidur, kita udah siap ya. Oh, terus kita berikan apresiasi juga. Aduh, yuk diriku, kita sama-sama menghitung betapa banyaknya yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Allah berikan, betapa banyak nikmatnya diajak menghitung syukurnya. Alhamdulillah ya, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan aku kedua tangan yang lengkap yang bisa membuat aku menjadi semakin kreatif, entah itu membuat hasta karya, entah itu packing barang, mengemas barang. Terima kasih ya Allah sudah memberikan badanku yang sehat. Kita memberikan apresiasi untuk diri kita sendiri. Kemudian setelah itu kita berikan motivasi untuk diri kita. Yuk kita sama-sama, hai aku, kita sama-sama hari ini menghebatkan lagi, kita sama-sama memberikan lagi pelayanan terbaik untuk anak-anak kita, untuk putra-putri kita, untuk para peserta didik kita. Ketika dirasa bahwa kita sudah memberikan waktu untuk diri kita sendiri, kita sudah memberikan apresiasi untuk diri kita sendiri. Dirasa badannya udah oke, okay, diri kita sudah oke. Okay. So, what next? Berikutnya adalah kuasai materi. Ini penting, tidak hanya untuk para rekan-rekan guru, menguasai materi juga. Ini penting untuk para ibu-ibu yang mengajarkan putra-putrinya di rumah. Mengingat saat ini kondisi daring memaksa bapak ibu yang biasanya di rumah tidak mengajar putra-putrinya, kali ini harus mengajar. Dan ekspresinya bisa bayangkan, adik, hari ini tuh ada tugas, harusnya ngajarin PR. Kita sudah menyadari bahwa guru aku dulu galak, loh, cerewet kayak begini. Eh, tiba-tiba kalau di rumah kita jadi galak, jadi cerewet. <laughs> Nah, maka kita perlu menguasai materi bukan melulu tentang materi yang bersifat akademis. Gimana sih Mas Manji caranya kita menguasai materi-materi yang seperti apa yang perlu kita kuasai ketika kita akan mendidik putra-putri kita dan juga para peserta didik kita. Yang perlu kita lakukan untuk menguasai materi adalah minimal per hari upgrade diri kita selama 10 menit. Lagi nah, gimana caranya mengupgrade diri kita selama 10 menit? Gampang Bapak Ibu. Buka YouTube, Lihat info yang menarik, bisa kisah inspiratif, bisa tentang motivasi, bisa tentang gadget, bisa tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, bisa dengan parenting, hipnoterapi, dan lain-lainnya. Semuanya banyak, dan kita perlu melakukan upgrade untuk diri kita sebagai bekal. Ketika nanti, umpamanya, Yayan masuk ke dalam kelas, setelah upgrade diri, oh iya, oh ternyata di kelas itu kita bisa seru-seruan kita bisa ice breaking istilahnya. Kita bisa bikin kuis, bikin permainan. Udah lihat YouTube, udah oke masuk ke dalam kelas makin asik, makin seru gitu misalnya pengennya. Selanjutnya adalah recalling materi. Ini penting sekali untuk kita para rekan-rekan guru. Recalling materi ini adalah dimaksudkan kita memberikan batasan bahwa di hari itu, misalkan sekarang hari Sabtu biasanya saya mengajar jam 7 sampai jam 8 di kelas 7C misalnya. Saya akan berikan batasan pelajarannya dari sini sampai sini. Sisa waktunya saya akan sampaikan melalui kisah-kisah inspirasi pengalaman hidup saya yang berkaitan dengan materi tersebut. Sehingga dengan kita lakukan recalling materi, kita jadi tahu kita mau nyampein apa aja dalam kelas. Celakanya adalah, disadari ataupun tidak, saya kadang masuk ke dalam kelas tanpa merecalling materi, hanya mengandalkan ingatan materi saja. Masuk ke dalam kelas, ada pertanyaan dari siswa Pak Guru yang ini gimana soal matematika yang ini tiba-tiba saya ngeblank. Dan hal itu sering terjadi karena memang kita abai tentang recalling materi. So recalling materi ini penting banget untuk para teman-teman guru. Dan yang terakhir adalah evaluasi rutin secara berkala. Baik teman-teman guru yang mengajar di sekolah, di pondok pesantren, di sekolah gereja maupun di rumah Evaluasi rutin berkala ini sangat penting. Biasanya evaluasi rutin yang saya lakukan bisa dicek melalui soal ulangan atau bisa juga kalau misalkan terhadap putra-putri saya, saya mereview kembali. Hal apa yang tidak dimengerti? Tapi aku nggak ngerti yang ini, Dede nggak ngerti yang ini. Perasaan udah diterangin tiga kali, empat kali kok masih nggak ngerti. Nah yang dievaluasi bukan putra-putrinya, tapi kitanya sebagai pengajarnya. Apa yang kira-kira menyulitkan putra-putri kita, para peserta didik kita, sehingga men sulit menerima apa yang sudah kita sampaikan. Terkadang, mohon maaf ya Bapak Ibu, terkadang ketika menerangkan kepada putra-putri kita yang daring di rumah, itu kita paksakan apa yang kita tahu. Adek, kok yang kayak gini aja nggak ngerti gimana sih? Ini tuh gampang loh, deh. Ini tinggal dihitung gini, gemes, mama tuh gemes, gitu. Dan itu sering terjadi, Bapak-Ibu. bapak ibu atau bapak-bapaknya gitu ada gimana sih de ini kan udah diterangin kayak gini ayah udah ngomong berkali-kali ini tuh caranya begini deh jadi ngerti nggak sih de kadang tidak terkendali so hasil untuk evaluasi itu bahan untuk evaluasi bukan dari anaknya tapi ketika anak itu bapak ayah aku tuh nggak ngerti kita sudah merasa nerangin berkali-kali yang dievaluasi bukan para putra putrinya namun yang dievaluasi adalah kitanya bapak ibu maka hal itu sangat penting sekali yang berikutnya adalah katanya uh, apa kata mbak Hiday, kalau seperti itu perlu dirukiah katanya <guruh> gurunya dirukiah masya <masyarakat>. allah <guruh> kalau dirukiah gimana <guruh> well kita akan lanjutkan lagi nah ini dia Ketika di dalam kelas kita kita rasa sudah oke. Okay. Kita sudah berdiskusi dengan diri kita, sudah memberikan waktu, kita sudah menguasai materi hal apa saja yang akan disampaikan ke dalam kelas. Kemudian kita sudah siap-siap masuk dalam kelas. Set berangkat masuk di dalam kelas atau kalau enggak menghadapi putra-putri kita lagi ngejain soal daring, PR-nya, kita perlu bersikap adaptif Bapak Ibu guru. Gimana sih sikap adaptif? Saya akan tunjukkan ini adalah sebuah kisah yang dimaksud dengan adaptif. baik bapak dari gambar yang tadi dan cuplikan video tadi hal apa yang terbayang kira-kira insight apa atau hal menarik apa yang didapat dari video yang tadi ada guru gitu ya ketika ada guru kemudian kelihatan siswanya lagi boboan eh boboan di meja <laughs> boboan ya maksudnya kelelahan kemudian ibu guru nyamperin dan sudah nyamperin kirain mau dimarahin gitu ya, ternyata dibangunin. Oh siap, ya Izin ke off kamera. Siap. Aman, aman. Cerita Bu Guru Ania. Katanya. Oh ini Bu Guru Ania. Saya mau culik dulu Bu Guru Ania ya. <laughs> Respon yang baik dari guru. Masya Allah, terima kasih. Ini dia. Halo Bu Ania, semangat pagi. Semangat pagi, Ti. Tadi katanya, kata Mami katanya cerita yang tadi relate sama ceritanya Bu Guru Ania tuh. PAUD itu itu kejadiannya kayak gimana tuh Bu Guru Kalau tidur siang ya, nggak pernah ya kalau anak PAUD mah cuman e, kalau di PAUD itu kadang-kadang ada anak yang lagi moodnya pokoknya tiap hari itu moodnya kadang berubah-ubah gitu. Oh, bek, itu ya. Iya, nanti dedenya dibilangin. Oke. Okay. Siap, oke. Okay, siap. Aman, aman, aman. Oke, okay, siap. Terima kasih, Bu Ania, ya. Berarti artinya, ya, kalau mood naik turun untuk paut, ya dikasih hiburan berarti gitu ya, Bu Ania, ya. Iya, iya, betul. amazing banget. Oke, okay, thank you, Bu Ania. Terima kasih untuk berbagi ceritanya. So, Bapak-Ibu, saya lanjutkan kembali, ya. Nah, jadi... Betul kata Bundi Widya. Jadi respon yang baik dari guru. Jadi guru tidak serta merta tidak tiba-tiba langsung ngomel-ngomel gitu ya. Karena memang banyak guru termasuk dulu saya juga pernah melakukan hal tersebut ketika awal-awal mengajar. Saya melihat banyak peserta didik yang kayak males-malesan, kayak yang aduh nggak semangat banget. Akhirnya saya terpancing juga ya, emosinya. Padahal setidaknya kalau lihat cuplikan yang tadi, kita ajak diskusi anaknya kenapa kita nggak pernah tahu dia kelelahan karena apa yang disebut dengan ice breaking kita ajak senam dulu gitu ya ajak senam ajak ya stretching dulu biar ya lebih relax gitu ya eh ternyata diikuti sama teman-teman yang lainnya begitu kalau dulu udah kenapa apa mungkin jadi guru sampai sekarang nih <tuh> nggak <ilmunya> tahu ilmunya dulu jadi guru cuma 9 bulan luar biasa 9 bulan jadi guru atau mengandung <tuh> Oke okay, ya. Maaf, maaf, maaf. Canda ya. Well, Bapak Ibu Guru, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih, Tante Sune, untuk atensinya mengandung ya. Lanjutkan. So, bersikap adaptif yang seperti apa sih yang yang dibutuhkan oleh kita para tenaga pendidik baik seorang guru tenaga pendidik di pondok pesantren dan juga di rumah hal yang perlu pertama kita lakukan ternyata adalah mengikuti trending bapak ibu Terkadang kita ketinggalan informasi, terkadang kita ketinggalan hal-hal yang menurut kita biasa aja, tapi buat para peserta didik, buat anak-anak kita, itu tuh lagi trending banget, lagi viral. Entah itu seperti tari pagoy gitu ya, lagi main TikTok kan sambil joget-joget atau berita-berita sinetron, artis-artis sinetron ternyata tersandung masalah apa. Dan ternyata dari hal trending itu, itu kita bisa kaitkan dengan proses pembelajaran kita dengan proses pembelajaran kita, akhirnya kita sambung-sambungkan. Setidaknya ketika kita mengikuti trending, para peserta didik kita menganggap bahwa kita itu satu frekuensi dengan mereka. Sehingga mereka dengan senang hati akan menerima hal apa saja yang mau disampaikan pasti diterima. Begitu Bapak Ibu. Yang kedua adalah berpikiran positif. Sama seperti tadi, Ketika guru itu tidak berpikiran positif, mikirnya negatif, aduh ya ampun ini anak malas banget, tiduran malas malesan Ini maunya apa sih? Mau, niat nggak sih belajar mapel saya? Niat nggak sih ada di kelas saya? Itu pikiran negatif. Dan yang kita pahami dan kita yakini, pikiran kita adalah mempengaruhi hal yang nyata. Semakin kita memikirkan hal-hal negatif, maka hal tersebut yang akan terjadi. Maka dalam hal ini penting banget buat kita untuk senantiasa berpikiran positif. Kita pikir aja positif, oh mungkin anak ini kecapean, tadi habis jam olahraga, mungkin habis latihan persiapan lomba, mungkin belum sarapan, mungkin malamnya habis begadang ada yang tugas. Nah setelah kita berpikiran positif, maka kita bersikap terbuka, samperin anaknya, kenapa deh, kenapa Neng, kenapa Mas, kenapa ah? ada masalah apa, apa yang bisa saya bantu, apa yang bikin gak semangat hari ini kita jadi bersikap terbuka jadi kita ada diskusi komunikasi tidak ada benteng yang membatasi kamu guru saya sis eh kamu siswa saya guru kamu hormatin saya dong nggak nah, bisa seperti itu juga ketika kita sudah bersikap terbuka kita akan kita akan jadi mengerti maunya anak apa dan kita bisa menyesuaikan jelaskan kepada anak itu ini loh maunya aku kayak gini yuk kita sama-sama kolaborasi kita sama-sama sinkronkan maksud dan tujuan kita maka, maksud dari bersikap adaptif tadi adalah selain kita mengikuti trending untuk menyamakan frekuensi kita dengan para peserta didik, kemudian kita berpikiran positif, selalu berprasangka baik kepada peserta didik kita, dan juga kita bersikap terbuka. Baik, Bapak Ibu, setelah kita rasa bahwa hal-hal ini sudah kita sampaikan, baik ketika kita di dalam kelas, kemudian kita. Sudah bersikap adaptif, juga menyesuaikan dengan maunya para peserta didik. Itu kayak apa sih? Kita sudah menyesuaikan itu. Namun, ada hal yang terkadang di luar dugaan kita, yaitu ketika hal-hal yang membuat kita terpancing emosi. Nah, ini dia: pada saat kita sudah mengajar. Kemudian ada hal yang membuat kita emosi, entah itu kita lagi ngajarin ponakan, ngajarin sepupu, ngajarin para siswa, para santri, para peserta didik. Ini emosinya terbawa, bisa terbawa dari rumah, bisa bawa ke kelas yang lain. Nah, maka untuk kali ini saya mau mengajak bapak ibu semuanya untuk menyiapkan alat tulisnya. Yuk, kita sama-sama menyiapkan alat tulisnya kita akan treatment untuk bagaimana sih cara kita berdamai dengan keadaan Boleh dikasih jempolnya atau dikasih reaction jempol kalau sudah disiapkan Akhirnya, oke sip mantap Well so far suara saya masih aman ya Bapak Ibu ya Halo? Masih aman kah suara saya? Aman, aman. Aman? Ya, mantap. Baik. Kita akan mencoba untuk treatment bagaimana sih Mas Panji cara kita untuk kita bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu semuanya. Kita akan coba untuk acceptance. Acceptance itu adalah kita menerima Mengikhlaskan hal apa yang sudah terjadi, maka kita akan berdamai dengan luka batin. Kenapa kita perlu berdamai dengan luka batin, Bapak Ibu? Saya menyadari betul profesi saya sebagai guru honorer. Ketika saya hanya memiliki pendapatan yang bisa dikatakan tidak banyak, mungkin Pak Yayan juga mengalami hal tersebut. Ketika sebagai guru honorer, mohon izin bertanya, Pak Yayan, saat ini sudah diangkatkah atau masih sebagai guru bantu pak? Halo pak Yayan. Oh, oke okay. siap tidak apa-apa ya. Kata Pak Metalia banyak yang nggak bisa masuk room dan ketendang gitu ya. Saya coba eh, mohon izin saya cek dulu untuk di main roomnya. Barangkali ada yang menuliskan room 7 karena memang di roomnya banyak sekali yang tidak memakai nomor sehingga saya agak kesulitan ya. Untuk e, masuk ke dalam roomnya. Baik. Baik. Kita mulai saja. Ketika kita sebagai pendidik baik itu pendidik sebagai peserta didik sebagai pendidik untuk putra putri kita terkadang ada emosi yang nyangkut emosi yang nyangkut mungkin kita berantem sama pasangan usaha sampingan kita lagi sepi kemudian anak kita putra putri kita ada masalah dengan temannya akibat perundungan dan lain sebagainya macamnya maka hal-hal ini bisa mengakibatkan dampak yang yang luar biasa ketika masuk dalam kelas tiba-tiba emosinya tidak terkontrol gitu ya bawaannya ngomel-ngomel terus kayak tadi kita di awal bilang katanya ada tipe guru yang sukanya marah-marah melulu kita nggak pernah tahu mungkin beliau lagi ada yang dirasa enak badan atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya pribadi yang belum terselesaikan nah maka kali ini saya mau mengajak bapak ibu semuanya untuk kita sama-sama yuk Hal ini terinspirasi dari Dr. Susan David dari Harvard University. Ini saya dapatkan dari guru besar saya, Babe Jamil aja ini, yang beliau luar biasa sekali mengajarkan tentang dan bagaimana sih cara kita berdamai dengan luka batin. Untuk yang pertama silakan Bapak Ibu semuanya tuliskan tiga hal, tiga hal tuliskan kira-kira apa saja kejadian-kejadian yang pernah melukai hati saya, kejadian apa saja, atau hal-hal apa saja yang terjadi, yang pernah membuat saya merasa sakit hati atau melukai hati saya, silahkan bisa dituliskan tiga poin saya kasih waktu kurang lebih dua menit, ya, Bapak Ibu, ya.